Hey, what's up guys? Berjumpa kembali di channel Gaming Genshin Impact Rudy Fajrin Amin. Pada kali ini aku tuh mau sharing ya. Pengen ngedapetin ya shield dia Tartaglia. Padahal posisiku lagi red off ya. Posisiku lagi red off dan sebenarnya dua banner yang lalu aku itu dapat Raiden Shogun ya si A. Nah jadi sewaktu banner Kokomi aku tuh nyobain ya biar untuk ngabisin PT, ternyata pada 30 pull aku dapat Kokomi nih. Jadi waktu itu red off habis dapat A Raiden Shogun, kemudian dapat Kokomi 30 pull. Jadi sekarang aku nyoba gimana bisa nggak dapat Shield Dame atau Tartaglia posisi red off yang kedua ini. Sekarang kebetulan PT ku udah nyampe 70. Jadi aku ini mau yang ke-80 posisi red off ya setelah dapat Kokomi. Kita coba pull Shield Dame Tartaglia. Oh, dapat 5 stars. Tapi nggak tahu apakah ini dari para perusak PT kayak Jane, Kiki atau Kiki atau Dilek ya. Oke, kita lihat Emerald Op dari 5 stars ya saudara-saudara. Iya, lihat siluetnya nanti apakah siluet yang belum dapat belum muncul. Apakah Jane? Ah, Tartaglia. Wow. Aduh. Ya, canggih. Dapat Tartaglia. Waduh, dua kali menang red off. Gimana mau dapat hutau nanti ini? Kalau ya beneran hutau reran. Iya. Di PT yang keberapa nih? Kira-kira PT 70 ya, PT 80 mungkin. Iya, 13 kali 6 ya, tambah 10 ya. Ya mau dikatain juga pengen dapat hutau supaya PT nya habis, tapi ternyata dikasih Tartaglia ya. Ya tapi anggap aja sebagai rezeki, mudah-mudahan nanti siapa tahu dapat di low PT atau malah dapat trade off lagi yang ketiga kali. Ya mudah-mudahan ya, kalau rezeki nggak kemana. Salam selalu kami para low spender, bukan para waller ya. Ya dan juga bukan para F2P by the way. Ya salam sejahtera. Thank you sudah menonton.